Hello, welcome back to channel Mana Zahan. Again. Alright, so kita ada Ceman, kita ada Rick, kita ada Hakim, kita ada Ash, kita ada Kiss, kita ada Nuna, kita ada Liza, kita ada Ika, kita ada Ilya, kita ada Lia, kita ada Jeng Zira, kita ada Yin, kita ada Ite, kita ada Ana, kita ada Ellie, kita ada Wawa, dan kita ada Haura. Aira tak ada hari ni, Haura yang dukung Aira. Alright, so konten hari ni memandangkan semalam kita tengok sengit jugalah perbualan tu. Perbualan antara debate-debate yang berlaku semalam lah dekat bawah. Jadi macam Joto ada yang komen cakap macam tengok macam tak kisah je pasal Zira dengan Rick eh. Macam biar je korang nangis. Sebenarnya kita dah buat discussion pasal benda tu lah. Adalah part yang kita discuss. And hari ni, konten hari ni melibatkan mereka berdua juga. Untuk hari ni penutupan ke macam mana kita nak dapat jawapan daripada orang. So kita akan start panggil orang berdua duduk dan tim akan mulakan untuk soalan-soalan cemas. Jadi kita start, let's get started. Okay, so memandangkan kita ada Rick dengan Zira. Okay, Rick, Zira masih okay ke tak okay sebenarnya? Yeah, okay. Okay, stand by, korang dah get ready untuk soalan-soalan a few berikut eh. Alright, kita start dengan Hakim. Hakim nak tanya Zira. Hakim nak tanya Zira, adakah Zira setuju bila Rick nak berkawan je dengan Zira? Okey je. Okey je. Bagus. Emosi. Oh, emosi. Okay, cuman. Emosi menjatuhkan aku. Cuma nak tanya korang dua soalan lain sikit lah. Cuma nak tahu, kan korang couple dulu kan, siapa yang confess dekat siapa? Biarlah tanya. Aku nak tanya je lah. Siapa yang confess dekat siapa? Ezri. Confess. Ezri. Aduh. Dia confess ni yang tak break. Hey, jangan bersedih tu orang ni lah. Sabar, Kiss. Okay, saya nak tanya Rick. Okay, Rick dengan Zira dah berapa lama kenal sebenarnya? Kenal dari mana? And bila? Ringkaskan. Dia adalah awet kepada member Rick. Oh, kaki. Kaki sailang. Sailang. Lu sailang apa hilang mah? Cinta je lah. Tak, waktu tu dia jadi ex. Lepas tu pun ada lah banyak. Ya, tanya. Orang ada soalan tu. Kerry, apa yang korang discuss lepas konten semalam? Discuss kita apa, Rick cuba tenangkan dia, cakap tak ya emosi sampai macam tu kan, tak elok ah nak kerja ni. Okey Zira, lepas apa yang keluar daripada mulut Ezri semalam, apa perasaan Zira semalam tu? Sikit hati lah. Apa keputusan bila Ezri cakap macam tu kan? Korang nak jadi macam kawan biasa or stranger? Kawan lah. A few moments later. Zira dalam konten semalam kan, dia macam air mata dia turun je kan. Okay, apa yang walaupun dah habis cakap kan, lepas tu ada part yang Ila perasan, Ila nampak kan, part yang orang lain borak ke gerak-gerak ke kan. Azira kan macam menitis juga air mata. Apa yang terfikir kat kepala otak time tu sampai orang lain still dah habis bercakap pun still lagi turun-turun air mata? Apa yang kat dalam otak tu? Fikirlah macam Ila lama kan. Macam tu, lepas tu tiba-tiba kalau dia kata macam dulu terus terang kata waktu kita orang rapat tu, yang dia kata 6 bulan rapat tu, dia kata macam dah break macam okey lah ni, diam je. Dia lah yang kita okey macam tu. So bila fikir balik benda tu macam benda tu buang masa. So macam sakit hati lah. Faham? Zira. Okay. Kalau macam lepas ni kan, telefon-telefon perempuan yang lain buat konten dengan Rick,
Agak-agak Zira okey. Okey je. Tapi okey je, okey je. Confirm lah, tapi apa? Tapi kalau macam tiba-tiba Zira yang apa? Yang rapat dengan talent lain ke kan? Orang luar ke? Dia tak boleh lah bercakap. Macam sebelum ni adalah juga macam jealous-jealous kan? So kali ni tak boleh jealous lah. Tak tahu pun. Rik dia bermuka-muka. Dia diam. Okay, next. Nak tanya Rik. Nari. Memang dah tak ada perasaan sikit ke dekat Zira ke? Perasaan macam mana? Ya? Perasaan macam mana? Sayang. Perasaan tu ada, tapi sebabkan kita orang banyak lama-lama tu banyak bergaduh pasal benda kecil tapi banyak kali, dia jadi macam bukan heartless sangat pun, cuma dia bukan bosan, macam mana dia macam malas nak, macam mana nak cakap, malas nak malas nak hadap, malas layan. So better macam ni je, relax. Kalau kau ada suka lelaki lain, kau suka lah macam tu. Okay, Rick and Zira, jujur korang masih sayang tak relay yang lama tu? Jujur. Sayang tu adalah sebab dah rapat dengan family kan. Macam dia pun ikut balik kampung dulu. Lepas tu Zira pun macam mak dia selalu ajak pergi sana. Ayah dia ajak ke sana sini. Macam tu je lah. Tarik. Sikit lah, sikit. Sikit. Nak cakap lupa tu kan susah. Dia macam kenangan rindu boleh akan. Kembali fikir lu lah. Boleh jangan. Kalau aku dengar ni, kalau aku kembali boleh, tapi makan modal. Percuma handsome tapi kakek. Zira. Zira. Apa yang Zira rasa semalam lepas Zira nangis? Zira tidur kan lama. Lepas bangun tu apa yang Zira rasa? Rasa macam terus okey ke macam malas layan dia lah. Tak nampak macam tak okey, mata macam nak nangis. Tak, mata ni sakit. Rasa macam malas layan dia lah. Tapi bila fikir balik kan kerja kan. So, kena hadap lah macam tu lah. Okay, korang dua. Tak ada rasa ke nak fixkan hubungan korang yang lama? Tak ke nak cari orang baru? Dah lama sangat. Berapa? 2 tahun kan? Tak ke semudah itu hubungan korang? Bagi Rik, elok berkawan dulu lah. Berkawan dengan semua orang, cari duit, cari modal. Modal apa? Modal lah tadi. Modal apa tu? Makan modal. Oh, Zira pula. Betul lah, fikir kerja. Fikir kerja, fikir cari lelaki yang handsome. Ai, comel. Soalan dia lain. Oh, bukan. Okay. Siapa? Okay, apa hubungan korang sekarang ni? Korang dah official official break ke? Dah, sebenarnya dah. Dah? Break bila lagi? Tak ingat lah. Break tu tak tahu bila sebab dia macam sekejap-sekejap macam bagi sangat harapan macam tu lah kan. Faham kan? Lepas tu macam dia bagi hin-hin macam dia nak kita lagi. Lepas tu tiba-tiba dia cakap macam ni pula. Macam tu lah. Laki kan. Apa ni? Dia nak join ni kot. Squad-squad playboy ni. Lepas ni, Rik dari pendiam kan. Tiba-tiba dengan Yin. Yin, you jom tolong I. Tengok I push up kat kolam. Cemal. Okay, Rik. Keputusan Rik semalam tu, Rik rasa apa yang Rik buat tu betul-betul bak kata wawah mutamat ke? Keputusan tu mutamat, tapi berkawan je lah. Kan kita orang cakap kita dah berpisah, benda tu betul. So, benda tu bukan dia keputusan tu, kira memperjelaskan benda yang Zira, kan tu Zira cakap steam release, sebenarnya dah tak. So, Rik cuba betulkan balik statement dia.
Itu je lah. Korang boleh tak korang macam explain sikit, sebab nampak korang macam break secara terpaksa. Faham tak? Korang macam disebabkan, macam Izzy selalu cakap, fokus kerja, fokus kerja. Memang disebabkan duit ke korang macam pura-pura, macam ragu-ragu lah. Korang sebenarnya macam ragu-ragu sebenarnya. Adakah ini korang, saya nak cakap, aku pun nak tanya, macam korang plan something untuk buat kita orang tanya ke? Okay, dia macam ni. Macam Aziz kata, dia kata dah 6 bulan kan, tak dia dalam relay kan. Lepas tu, kita orang jadi macam kawan. Kawan macam rapat gila lah, macam ke sana, ke sini. Sebab Zira dulu macam selalu memang dengan dia je sebab duduk dekat kan. So macam, tolong lah teman aku beli barang, dia pun ikut, dia bawakan lah kan. Lepas tu macam rapat lah, family pun memang tidur rumah kan. Lepas tu dah masuk ni, kira macam anggap benda tu untuk kerja lah. Few minutes later. Tapi bukan terpaksa lah. Korang dengar rela hati lah. Korang berpisah. Nah, rela lah. Rela hati. Yelah macam perasaan tu ada. Tapi lepaskan je lah. Demi kerja untuk sekarang. Okay, ye nak tanya apa? Zira. Zira ada rasa nak cari lelaki lain tak? Untuk couple tu tak ada, untuk kawan tu adalah. Jom cari sama-sama. Jom. Okay, apa membuatkan keputusan korang untuk menipu sebelum masuk dalam konten? Maksudnya menipu dalam pada segi hubungan korang. Korang kan dah tipu semalam, korang cakap ada yang tak mengaku, ada yang kata tengah couple, ada yang cakap tak apa, tak couple, ada yang couple. So benda tu dapat jawapan yang berbeza. So apa membuatkan keputusan korang menipu? Am tak nak cakap Rip menipu ataupun Rizal menipu, tapi bagi Am kedua-dua ni jawapan yang tak tepat. Dua-dua bagi jawapan yang berlainan. So dua-dua lah menipu bagi Am. Jadi kenapa kau menipu benda ni? Sebab Zira yang check Am kan. So Zira cakap lah, macam ni cakap, waktu Zira check tu, Zira macam waktu tu memang tak ada relay. Macam Zira tak tahu pun tu tak ada relay, faham tak? Dia macam sebab layanan dia macam standard lah couple. Macam couple pun macam tiba-tiba dah get back kan. Macam tu bila check elok-elok. Maksudnya Zira dengan dia tak check ke selalu? Check selalu. Tapi korang paling sayang ke hari-hari? Tak. Tak paling sayang? Kau akulah. Kau aku? Maksud tak tahu tu couple tak? Tak. Kau aku, kau aku. Sebab kita memang dari sebelum apa yang dia kata dia sayang tu, kita orang kau aku. Sayang. Jadi okey, itu siapa nak tanya? Sayang maksudnya cerita benda jelah. Sayang awak member Saya risau tu. Ya, jumpa kat futsal. Okey, jumpa kat futsal. Okey, macam mana? Dia try macam mana futsal tu? Tak adalah, waktu tu baru break kan. Lepas tu kenapa baru break tapi ada kat futsal? Tak, dia baru sini meh. Asal lah. Aku cerita dulu. Duduk buku kan, bagi dengar. Kenapa kau menipu dan kita tahu kau? Okay, macam ni. Bukan. Tak, bukan. Kita nak tahu yang dia menipu tu kenapa. Macam ni. Bermula Zira break dengan laki tu. Tapi macam laki tu kejap-kejap macam okay dengan Zira. Kejap-kejap macam tak ada kan, macam tu. Lepas tu, tahu-tahu dia dah get back dengan ex dia. Begitu. Apa you buat kat futsal tu? You buat apa kat futsal? Sebab tengok lah, nak tengok. Tapi time tu dah habis lah. Lepas tu ada time tu kita orang macam Tengok siapa kat pusat? Tengok orang ex main bola. Tapi time tu dah habis. Lepas tu macam lepas tu macam macam apa ni, waktu tu kita orang nak buat TikTok kan, Zira dengan ex Zira tu. Lepas tu dia pegang, tolong pegang lampu flash macam tu kan. Macam tu. Lepas tu apa ni, dia macam balik tu, dia ungkit lah. Dia kata, betapa sayangnya aku sampai pegang flash dekat kau. Macam tu lah dia kata, macam tu. Lepas tu lama-lama adalah satu hari tu, ex Zira ni macam datang lah nak jumpa Zira, nak fix lah hubungan kita orang tu. Tapi Zira memang tak nak pun. Lepas tu dia macam ada, dia memang tak cakap dia nak couple dengan Zira, tapi hint. Hin dia, dia jealous. Dia jealous Zira kalau jumpa. Kalau macam jumpa, dia takkan cek Zira dah. Dia ni lah. Macam tu lah. Macam mana korang, apa yang korang cakap menipu tu, itu daripada Zira. Kenapa terlintas tipu tu sampai terbawa-bawa emosi semalam? Itu sebab dia tak cakap pun, tak ada relay.
masa break tu 6 bulan tu, cara tu bukanlah totally berubah, tapi tak, memang tak sama macam kalau yang release. So macam maybe dia tak dapat, dia tak anggap benda tu break, dia anggap benda tu macam selama 6 bulan ni dia macam, sebab kita orang okey je, ada gaduh, ada macam chat-chat, chat-chat macam tu. Mungkin dia so, salah. So Rik yang pernah cakap juga kat Zira, I love you bagai Rik tu. So Rik memang nak cakap yang dia tak mohon lagi macam tu. Dia Rik bagi harapan tapi dia tak mohon macam tu. Dia, kalau dia bagi harapan tak ada je Zira nak dekat dia baik, cari lelaki lain. 6 bulan tu okay, lama kan. Okay, korang angkat tangan. Siapa yang menipu sekarang? Siapa yang menipu? Cuba mengaku. Buat apa aku nak angkat? Aku tak menipu. Okay, next question start balik dengan Hakim. Ya, sini balik lah. Zira ni dia. Nak tanya Rik. Untuk kata-kata sebagai playboy, macam mana? Korang kan kawan. So Rik, ada tak jangan game tersuka macam nak couple dengan orang yang dalam team? Belum lagi lah, cuma kita orang kan dah kawan, so tak salah nak kawan dengan orang lain. So maybe adalah yang okey-okey kat sini. Siapa? Seorang. So Rik rasa macam Macam mana? Siapa? Yin lah, Yin. Yin? Aku tak boleh lah. Kenapa Yin? Nak tanya Zira. Andai diberi peluang, memang dah diberi peluang pun, nanti kalau dah ada, bila dah buka YouTube channel sendiri nanti, agak-agak Zira rasa Zira nak buat konten dengan siapa? Siapa-siapa je lah, random. Pula dah. Nak tanya Zira, Zira kalau diberi peluang nak tak buat konten dengan Akif? Macam konten sweet-sweet. Tak tak? Tak nak, tak suka playboy. Sorry Hakim. Hakim ni sesuai buat kawan je sebab dia banyak borak. Tolak aku tu. Tolak. Bagi Rik. Okay, ni topik belakang sikit lah. Tempat favourite mana yang dulu korang selalu pergi? Macam Zira kata tadi. Tak, waktu dia orang in, dia waktu dia orang rapat dulu kan. Dia orang selalu spend time dekat mana, healing ke. Mengintip sana. Nampaknya Rik tak ada mohon lagi dengan dia orang. Tak lagi saya tanya. Dia nak tahu, dia nak tahu. Dia kalau selagi boleh korek, dia korek lah. Kita korek je. Kita selalu pergi makan dekat Sukia. Buat video TikTok dekat Sukia ni. Setiap bulan ada. Lepas tu, kau cerita tak habis lah. Asal kau cerita Sukia ke? Ada yang pergi titi tu. Pergi titi. Titi tu beli makanan lah. Kita macam banyak beli makanan je lah. Titi Wangsa. Masa dia orang tak tahu. Tempat tu. Nah je. Bukan. Titi Wangsa eh. Bukan. Zira. Tadi kata bagi kira Rik pakai duit Zira juga kan? Okay. Zira mana dapat duit tu? Kerja apa? Ke whatever lah. Dulu Zira apa? Buat live. Apa barang yang korang hargai syada atau present lah, present yang dapat daripada korang? Banyak. Buk bola, jam, baju. Yang paling berharga lah yang dia bagi. Berharga. Yang dia bagi. Paling mahal, paling bermakna lah. Buk bola. Dia tak pernah dapat hadiah dari Rik. Benar lah. Tak pernah. Rantai. Ni baru lah. Rantai yang ni. Yang 50% macam tu. Bukan. Lepas tu dia bagi baju tidur. Pijamas. Zira. Macam Zira cakap kan, family pun dah kenal kan. Lepas tu agak-agak bila dah jadi macam ni kan, family tu macam mana? Mereka okey ke? Family okey je. Mereka tahu lah yang pasal dah break macam okey kan? Okey je. Sebab ayah dia nak apa? Zira berkawan.
dengan Rik. Nak tanya Izri lah. Dah berapa ex sebelum Zira? Berapa ex sebelum Zira? Mesti banyak ni. Tengah kira lah tu. Dia agak lama ni banyak. Tujuh. Tapi semua tak lama. Sebab dia Rik selalu 3 bulan lah percubaan dia. Ya, betul percubaan. Pak sekejap. Dia waktu 3 bulan tu lagi curang korang. Weh, reflect. Lepas tu kan, Zira main game dengan lelaki tu. Lepas tu dia jealous. Lepas tu datang balik. Tak, time tu zaman-zaman sekolah, budak-budak. Sekarang dah fikir duit. Tak ada lah, tipu. Fikir duit, ekonomi. Betul lah ekonomi kita, bukan ekonomi negara. Okay, Izri. Ya? Tak ada rasa bersalah ke pakai modal Zira? Bersalah. Cuma orang bagi kita ambil. Tapi tak adalah lebih-lebih. Kau tak ada macam, eh you cuba tengok kesan bola ni cantik lah. Ada. Tapi tak tahu lah. Cuba tanya dia, di kelas tak nak belanja? Ya, Zira. Apa ni yang pasal, apa bagi tu? Sebenarnya Zira yang banyak bagi. Zira banyak bagi. Sebab perempuan kalau dah sayang memang. Jira. Okey. Jira tak rasa menyesal ke habiskan duit dekat orang yang salah? Tak. Tak rasa menyesal tak. Sebab benda tu dah lepas. Benda tu kan? Ikhlas kan? Kita dah ikhlas. Ri. Tapi kenapa? Tapi nampaklah Ri lelaki mahal. Perempuan pula dia untuk dia. Dia macam murah tu. Tu bukan murah. Tu pandai. Ri. Dalam 7X tu, yang mana Rik rasa macam rindu ke, sayang lagi tak ke ada. Ataupun macam yang mana ada. Macam paling comel lah bagi Rik. Paling special lah. Yang terakhir. Nama sekali. Habis lah. Yang terakhir lah. Dia paling okey lah tapi dah slack lah. Sikit lah. Tapi kawan lagi. Sebelum tu nama IG TikTok. Aku tahu dia tu. Next. Ezri tahu kan dia selalu bergaduh dengan Cemen. So Ezri tak nak ke try buat rambut macam Cemen. Sebab nanti mana tahu gaduh. Yin dia suka gaduh-gaduh dulu nanti dia tak catch feeling. Dah pernah buat lah. Menyesal. Dulu pernah buat dah. Tak adalah, aku tak faham kenapa orang buat perm. Aku tak faham. Apa benda lah, kita boleh buat set rambut nak mengubah kejadian Allah. Yin, abang Cemen. Rik, kalau lah ada peluang untuk Rik nak get back balik dengan Zira kan, Rik nak tak? Ke atau Rik nak cari orang lain? Bagi Rik, dia just follow the flow lah. Tapi dalam ni step by step. Dia bukan step by step, dia macam dah nampak orang lain sikit lah. Sama-sama. Dia jawapan dah semua sikit-sikit. Dia tanya dua-dua, kalau korang dijodohkan dengan orang lain bukan dengan berdua, korang rasa korang boleh terima tak benda tu? Boleh je, asal tak boleh kan? Ya. Setakat macam ni, boleh cari kat mana-mana. Boleh je. Boleh, bukan, takkan tak boleh. Bukan boleh sikit. Boleh sikit. Modal kat ni. Nah, tengah kerja. Cek duit. Buat lah. Ni tak rasa ni tak perlu tanya ke sebab basic dan story diorang Intan tahu je. Betul-betul. So macam
Kita nak tanya Izrik lah. Okay lah, macam Rik ni macam beban lah. Macam bila dengan dia banyak keluarkan duit kan. So Rik tak ada niat ke lepas? Memang korang sekarang tak ada apa-apa, tapi bila korang dah berjaya, korang dah duit masing-masing, lepas tu one day tu Rik macam nak balas balik jasa dia. Ada tak terfikir tu? Ada. Ada. Bukan melupakan terus, even ada orang baru ke, korang tak ada jodoh ke? Oh macam tu, buat apa bagi kat dia? Baik bagi kat jodoh. Terus melupakan lah orang yang ada susah senang dengan kita macam tu. Dia ikut situasi. Macam dia time tu dah ada dengan orang lain juga ke macam ada? Nak tahu situasi. Contohlah kalau dia ada orang lain, tapi jasa, jasa tu takkan dilupakan lah. Takkan dilupakan dan tak membalas balik lah even. Kalau dia ada dengan orang lain, aku dah ada dah pelik. Macam tu lah. Rik. Ya. Yeah. Pula you. Takut. Ya, yeah, saya. Nak tanya, kenapa pilih Yin? Sebab nampak sangat menipu. Bukan tipu. Bila suka ni dia susah nak ungkap. Bila suka ni kita susah nak ungkap. Yang tu kenapa jawab? Tapi berkawan macam ni lah, cara dia suka lah tengok. Cara dia, cara perwatakan dia sama dengan Zira kan? Hitam. Ke Rik memang cari orang yang jenis macam Zira? Bukan jenis macam perangai gila lah. Sebab Rik seorang baru. Sebab yang gila sekarang ni. Sebab dengan dia bosan. Bukan bosan, dah malas nak macam hadap benda yang kecil tu banyak kali. Ini lagi susah nak handle tau. Dia nak cari hadap yang besar pula. Sebenarnya Karik, Zira dah plan dengan Yin nak ambil duit Rik pula. Betul? Lambat lagi. So, jangan suka Yin. Yes. Belum sangat. Hai. Kenapa kaki dah shaking tu? Main drum. Okey. Kalau diberi pilihan, siapa yang Zira akan pilih untuk buat content partner lepas ni? Kita ada sub channel tau sebenarnya. Kita ada Akim, kita ada Kiss, kita ada Ceman, Ash, kita ada Daniel dan kita ada Rico. Untuk sub channel lelaki tu masuk dengan Am lah. So siapa yang paling rapat dengan sub channel yang Zira akan pilih? Zira tak rapat. Tapi sorry, Ayin, Rico. Kenapa Yin dah? Dah lepas ni buat dengan kita. Buat kita. Dia dah dengan Rico. Rico. Alright, satu. Tak apa. Cari. Satu je lah nanti Am untuk korang berdua kan. Macam Am tak nak benda diulang lagi lah. Sebab Am tak suka penipuan lah. Satu lah, tak suka tipu. Penipuan ni dia akan, orang kata apa, buat kita hilang trust tau dekat korang. Dari korang ni dah tempoh probation. Kalau ikutkan semalam tu memang nak buang ke. Tak nak tengok muka korang ni sesuatu tipu lah. Tapi disebabkan kita dah bincang semalam panjang lebar sampai ada drama yang mata yang tak masuk dalam konten lah. Jadi macam tegur betul-betul lah kenapa benda ni jadi. And konten hari ni Am harap korang lebih terbuka dan professional lah. Tak ada insur-insur jealous kat sini, chill. Kalau korang anggap kita orang ni macam family, just do it for family lah. Tak payah nak ni lah. Okay, so apa-apa lagi, kita jumpa lagi next video. Jangan lupa untuk like, subscribe and share. Bye.